Ya. Hari ini mungkin 23 buruh, tapi suatu kesempatan yang memungkinkan bahwa itu akan terjadi oleh kita dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ketika hukum hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan hanya sebagai alat untuk menakut-nakuti serta mengkriminalisasi daripada rakyat yang berteriak untuk menuntut keadilan itu sendiri. Jangan biarkan hukum tidak berjalan pada fitrahnya, dan jangan biarkan keadilan harus dirampas oleh segelintir dan kelompok orang. Hanya satu kata lawan. Hidup rakyat! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hukum rimba. Silakan seluruh kawan-kawan untuk bergoyang bersama-sama.